sih masih siap-siap karena gue telat. Jadi ini nanti gue pengen kedepan ketemu sama anak-anak MSPD dan juga The Gang, pastinya Vladimir goblok. Habis itu kita bakal seru-seru di depan. Jadi so langsung aja kita perpindahan 1, 2, 3. Jadi hari ini di Gobrok. Weh, gue masuk Gobrok. Masuk Gobrok juga. Jadi hari ini Gobrok lagi di takeover sama cast MSPD. Partner Gobrok gue bentar lagi nyusul. Nah, ntar kalian nonton aja seru-seruan kita di Dufan. Yoi. Nah, kali ini tuh kita lagi ngospek member baru The Revel. Kenalin diri lu. Woi. Halo, Bang. Jadi gue masuk The Revel gara-gara si siapa? Rian itu udah buka bisnis. Dia udah sibuk sama bisnisnya. Jadi gue ya gantinya. Terus teman lu yang dua itu enggak mau masuk Revel. Udah bodo amat jadi katro di sana. Nah, iya minus juga. Oh ya, ini cast MSPD-nya minus banyak, tapi ya pokoknya kita ngumpulin sebisanya kita lah. Enggak. Dom. Ini ngomong. Ada Mami, ada Kak Elin, wah semua lengkap. Itu kenapa muka lu? Kita pokoknya masih nungguin yang lain, kalian tonton aja terus. Pokoknya bakal seru banget hari ini di Dufan. Dufan Takeover by MSPD Cast. Ya Allah, Syafia istighfar ya. Astagfirullah, Syafia. Ini lagi yang bete dari tadi. Kenapa mukanya bete datang? Kenapa? Kenapa tadi lama? Ketemu langsung. Gobrok. Akhirnya langsung ketemu di sini, Anji. Bener-bener keren banget ini sama anak-anak MSPD ternyata. Ini Gobrok MSPD. Hai, gila lah, gue ketemu anak-anak MSPD. Halo. Di sini aku mau nge-vlog, guys. Halo, kamu kenal Aldo. Bro. Adam. Mau aja mana? Keren, bro. Aldo, bro. Dan Sibul. Iya, langsung senyum. Nah, ini nih. Ini paling diretanya nih. Di sini siapa ya? Ini jamet mana ya? Dari gobrok aku. Mustang. Mustangnya. Gila loh, sekarang kita udah benar-benar canggih banget. Rama megang kamera, hati-hati tanggung jawab loh, kamera rosa loh. Oh my god. Guys, ini megang kamera rosa, ini tanggung jawab lu gede, mampus lu. Gila, ini kamera buat manggung beberapa panggung loh, hati-hati lu Ram. Tentu gue pake HP sendiri. Anaknya mandiri gue. Pokoknya demi gobrok lah ya. Demi gobrok. Kita langsung menuju Dufan dan mencari sesuatu hal yang sangat mistis di sini. Jadi kita pengen ngalahin Sarah Wijianto. Beda konsep ya. Maaf, beda konsep. Bukan bicara kita bicara doang nggak Sarah. Nah, kita mau pintu masuk dulu. Jadi kita tiketing dulu lah. Iya, tiketing di dalam. Stay tune. Pokoknya nanti di dalam bakal biar lebih seru lagi. Kita biar bakal seru banget. Jadi langsung. Hey guys, halo guys. Kasih sih. Sayang dulu gak bilang sama lo kalau ini. Gila, ini akhirnya gue melihat pintu Dufan ini lagi, guys. Ini kayak gue udah lama mampus gak main ke Dufan. Jadi gue kayak berasa anak SD lagi. Gue kayak anak kampung dah. Dufan. Do something fun. Belum masuk, mas.
belum bisa dan belum bisa ya, pulang masih main Tornado Energy nggak bisa ya. Ih gila Kariskur, ternyata gara-gara Kariskur kita bisa fast track ya. Ya Allah, boleh nggak fast track ke surga? Mau sekarang. Cara jadi hari ini fast track MSPD X Gobrok tuh disponsorin dari Gobrok ya. Dari Gobrok dan Gobrok. Juga Bapak Ristur dong. Thank you ya. Gue jadi dia, gue malas sih cembrut gitu ya mukanya. Hai guys, saya bisa di baru nyampe dan kita mau pulang. Aduh, iya, karena kita sudah capek. Tapi kita nggak bisa kena matahari. Cewek-cewek yang kena matahari. Iya, kita nggak bisa. Kita alergi panas. Nah, tapi lu main semuanya nggak? Lu main, lu bakal main semuanya nggak? Berarti cuma JJ sama Caca doang. Sama Rizky. Ya, tapi Tornado gua nggak bisa. Nggak tuh. Kan sih dong. Apaan sih? Lu nggak respect private space gua banget deh. Lu tuh nggak ngehargain gua banget deh kayak gitu. Dia nggak ngerespect private space gua banget bro. Tadi nggak bisa ini. Gua OCD soalnya sih. Ya kan? Harus ada suatu hal yang social distancing banget. Ini parah banget deh, gila deh, emang deh. Mentang-mentang. Mentang-mentang lagi. Mentang-mentang lagi. Jangan dong. Yang penting gue menyerupai laki-laki. Oh iya. Hai Lala. Hai. Gini. Lala berubah banget ya Lala. Iya, iya beda banget. Lu kenapa sih di Singapura? Oke, pokoknya kalian tunggu aja kita naik-naik wahana-wahana yang lain bareng Gobrok X MSPD. Brebet. Kan gila lu. Wih, sampai lu. Sampai sini dong. Transisi lo. Judulnya transisi lo. Sampai sini dong. Tapi bukan lo. Bukan kan? Nah, ini sekarang benar-benar panas banget ya. Ini lagi berasa di hal. Gimana? Hal. Kita lagi di hal. Hal. Ini simulasi buat kita di hal. Biar kita tuh. Kita kedatangan juga Kakak Lala. La 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 la. Oh iya sambil. Oh gila lo. Ya ada Zidane juga. Tadi kita udah ketemu di depan yang lu tuh sebenarnya belum kabel masuk ya? Hah? Kabel masuk karena tinggi belum cukup. Iya sebenarnya. Heeh. Cuma tadi mau umpan dulu kan. Lebih ke di ukuran dosa di depan. Oh. Duh. Takut banget. Ada 2 jamet lagi pacaran nih. Itu. Karena tuh kalau masih. Ini Gobrok. Gobrok. Itu apa? Udah lu bro. Itu lu aja. Jatuhin. Gobrok. Dah guys, udah hilang ternyata lu udah. Tadi menggumpal gitu ternyata di sini tapi gua tidak nyadar. Karena enggak usah dulu. Anti kamera. Aduh. Takut banget. Paparazzi. Dia boleh dimasukin kalau misalkan kita subscribernya udah 1000. 10.000 deh. Amin. Jadi gimana bro? Jadi Gobrok gue yang satu ini hampir gak datang hari ini. Jadi guys, tadi kan gue telat kan, makanya gue ketemunya langsung di Dupan. Lu terakhir kali ke Dupan kapan bro? Wah kayaknya udah lebih dari 2 tahun yang lalu deh. Anjir, 2 tahun? 2 tahun apa setahun? Anjing, gue terakhir kayaknya ke Dupan SMP. Coba kita tanya Ratu terakhir. Lu terakhir kapan tuh? Ya kayak baru tahu Dupan deh. Lebih ke baru tahu Jakarta gak sih? Nah ini keluarga gue nih guys. Canda keluarga. Oke, jadi ini kita udah di dalam Dupan. Lu udah tepok gitu loh. Oh iya bro. Ulang. Oke, jadi ini sekarang kita udah di dalam Dupan. Ulang. Oke. Oke. Kita udah di dalam Dupan. Dan kita udah. Oke. Udah. Lagi. Bet. Oke. Jadi kita di dalam Dupan dan sekarang. Gobrok. Nama aja Gobrok. Kamu nggak ikut? Suaranya juga enggak. Bro, wah. Bro, enggak ini kita harus siap dulu nih yang enggak ikut. Yang enggak ikut. Yang ada kayak cemen. Kita sama tidak ikut. Cemen. Thank you. Dan cemen. Mending gue cemen daripada mending. Iya, mending gue dibilang cemen daripada gue jantung gue ketinggalan. Lu enggak apa-apa deh karena fast track-nya dari lu semua, Bro. Okay. Jadi masih ada toleransi ya. Masih. Ayo, Bro. Gobrok harus naik semua pokoknya hari ini. Ngece apa? Cemen. Takut anjir. Cemen.
Ya udah lu bawain tas gue deh. Nan, Nan, gue mohon jangan ngompol ya hari ini. Di sini jangan. Jadi yang jagoan-jagoan MSPD ini cuma ada Ratu, Zidan, Gilang. Oh, Atta jadi ikut. Lu di tengah aja, lu di tengah. Gua udah sering main ini tapi gua selalu nangis. Nunggu apa sih kita? Bulan, biasa lah, tahu dulu. Oh, ada bulan juga. Ayo, ayo. Ah, juga ikut keluarga nih. Ayo. Nah, kan ini keluarga nih pada ngikut semua. Gila. Pada naik kora-kora aja pada bingung ya. Kita harus yang paling belakang. Karena kita tuh di pucuk ini ya, sayang. Bukan yang paling belakang. Enggak, ini di pucuk yang merah-merah ini. Itu kan ngadep depan kan? Enggak, ini kita di pucuk ini. Oh iya benar tuh, di ujung merahnya itu. Karena gue tahu gue belum makan. Benar juga bro, karena kita belum makan. Kita harus naik-naik yang kayak gini dulu. Oh iya gimana? Halo mbak. Kita duduk di pegang gini doang. Paling belakang. Ini tas gue gimana nih? Di bawah aja. Bawah aja boy, gak bakal jatuh. Sini dulu. Emang bisa? Duh, gobrok, gobrok sini. Gak merah, ngeri gak sih? Aduh ya Allah, bubu, maaf banget bubu. Ini, kita aman-amanan. Kita gak tahu ya, amannya gimana. Semoga, ini bisa, ini yakin berlima. Berlima kok, berlima. Ini karena lu lihat pengamannya si tengah aja. Itu yang cemen-cemen tuh pada di tengah. Banget di situ. Yang cemen-cemen pada di tengah. Eh, culun. Dada dulu. Dada dulu. Lu gak muntah kan tuh nanti? Gua tuh strong banget. Strong banget. Kita lihat ya, ini ada di video ini kita strong banget. Kita tunggu sampai jam berapa kuatnya? Kora-kora 5 kali. Oke, challenge di atas lepas tangan. Deal. Deal ya. Yang penting enggak pegang ini. Ram, ini lu harus pegangnya dua tangan sih, Ram. Ya kayak gua gini deh. Nah, iya. Nih, bisa di ngerti lagi gua. Oh, oke, oke. Jadi anjing gua tadi belum bikin story lagi. Ya kita denger ya omongan dia yang sekarang nih. Kalau udah mulai kenceng gua enggak tahu sih. Bakal ngomongnya gimana. Yang apa? Tengah paling berisik anjir. Yang tengah paling berisik. Ya kan tadi tekniknya begitu. Wuh. Pijakannya di sini, jangan di bawah. Ini lu tinggal ngurusin kaki. No hands, no hands. Biasa aja ya? Ya lumayan. Biasa aja. Biasa aja. Kayak ini hal yang sangat amat. Ya udahlah ya. Kayak padahal pas di atas gue udah merinding banget, geli banget. Ya biasa aja ya. Enggak, gue kalau gak pegang kamera biasa. Kalau dijagain kamera. Anjing, kamera. Sama tremor anjing. Iya anjing. Orang kayak mau kelepas. Iya. Bubu, kameranya aman. Bubu, satu wahana, ini udah aman. Satu wahana, clear. Yeay! Ini wahana favorit gue. Ini wahana pertama lo. Ketabrak burung. Ternyata Dufan tuh lebih seru lagi kalau bawa kamera ya bro. Sumpah. Karena lebih ada rasa deg-degannya. Ini wahana favorit gue aja. Hey, kita harus lebih hati-hati, apalagi ini bukan kamera GoPro. Tangan gue. Ini tangan gue masih gemeter gara-gara megang kamera. Kayak si Rama, bro, gak aja bro, gue aja bro, gak apa bro. Masa bayar tiket ke Dufan 5 juta lebih kan konyol. Kamera rusak. Bukan 5 juta lagi dam, kalau kita lebih lagi. Depak dari manajemen. Bayar penalti lagi. Coba tadi lihat gak hasilnya kak? Bisa di videoin atau di foto. Oh iya, ya, oke ya. Nah, kita cetak. Oke, nanti malam aja. Dadah. Gimana dam, naik kore-kore dam? Udah, biasanya sehari 7 kali. Oh, sehari 7 kali. Asupan. Tapi sebelum makan kan? Iya. Sebelum makan. Keringet dingin men, parah. Sumpah. Gue belum pernah. Nggak, gue masalah yang kaki gue aman deh. Tapi kalau misalnya tangan dan megang kamera, tangan kiri. Iya, lu kaget. Dikira ayun-ayun doang kan? Iya. Ternyata kaki terbang loh. Iya.
Nah, kita ngeliat kalian aja deh, seru. Anjir, udah gak bisa. Gila, ternyata kaki tuh juga terbang aja tadi. Iya, gue kayak duduk paling belakang, paling belakang, dan gue pegang kamera, jadi tremor gitu kan. Sumpah sih, gila-gila. Jadi gimana ngevlognya? Ngevlognya pas main korak-korak? Gitu dong, di foto soalnya anjir. Bener. Ternyata MSPD banyak yang cemennya kalau main ke Dufan. Jadi si JJ pengennya apa? Alap-alap dan dia itu ada kayak roller coaster kecil gitu guys. Nah, kita bakal coba biar semuanya adil, semuanya naik dulu. Turunnya naik. Yuk. Kalau mereka belum koreng lagi nanti. Langsung masuk histeria. Kalau berani anjir. Tapi ada pantai. Ada pantai. Karena pemandangan kebayar jadinya. Ayo histeria. Duh, gila. Histeria guys. Ram. Ini yang main siapa aja? Bisa dia. Gila gak ikut sama itu? Dia gak kalau kosernya sendiri. Oh, tempat duduknya? Tempat duduknya gak bisa. Parah banget anjing, ada mah. Tapi emang ketentuannya begitu sih. Gila, ini kita udah mau naik ke wahana kedua loh. Kenapa lu di serio wahana kedua? Karena ini lo ketahan napas lo. Enggak, cuma naik doang, turunnya enggak. Pas yang di atasnya doang, kayak huh, gitu. Yuk, ayo kita ngadep sana, kok. Ngadep sana? Kameramen kita udah siap. Oke, oke. Halo, Mas Dimas. Hai guys, jadi sekarang mereka lagi mau naik Histeria. Gue masih dengan jiwa yang sama, gak berani. Jadi JJ gak berani naik Histeria, gak berani naik apapun karena tingginya masih 140 cm. Iya, gue minimal tinggi gue gak cukup guys. Fiskur juga. Emang harusnya cowok tuh berani anjing. Tapi kok dia gak berani ya guys. Take over by JJ. Rama pengen gue videoin di depan banget. Hai, serem gak? Serem banget kan? Say hi. Hai. Jadi mereka di situ guys. Cara ngezoomnya gimana ya? Rama, sorry ya kalau kamera. Ini enggak bisa di zoom ya? Oke, jadi ini GoPro. Mau naik Histeria. Gua mau aku videoin juga. Gue boleh oleng dikit duluan enggak sih? Gue boleh oleng duluan enggak sih? Nah, maksudnya teman gobrok gue yang ini nih, dia baru pulang jam 3 tadi terus langsung paginya diajar kayak gini. Gokil. Emang lu dari mana? Aduh, enggak usah. Dari itu tadi ini enggak kayak. Ada. Dari nol ya, Mbak. Dari nol, ayo, Bro. Gimana? Terus mereka kayak siap, gue berani. Vlog tuh, masukin. Katanya Rama paling takut ini. Right, yang sebenarnya gue paling takutin, tapi demi gobrok dan kalian semua. Jangan lupa berdoa. Doa lu apaan? Beda sih kita. Gua mau doain lu juga tertarik. Ini gimana? Pasti mereka kayak shit. Semua ini demi goblok, kok mau lu naik depan? Ini buat kalian semua, karena calon goblok hari ini harus naik semua wahananya. Gua kalau pas SMP masih aman lah. Gak tau takut ini. Sekarang kayak, ya Allah, cicilan belum, gua belum bayarnya. Udah? Ya Allah mas. Woo. Masih kayak, shit, mau mulai nih. Udah sih gue udah pasti mati sih ini. Pasti udah mati mereka kayak shit. Mereka kayak shit, gue berini ini gak dia papanya. Ya, unik. Gitu ya guys, keren. Ini harusnya gue dapat persenan sih karena pegel banget kayak shit. Gue harusnya divideoin bukan videoin. Aman. Iya. Gila, warna kedua. Gobrok, warna kedua gobrok. Ini kan di bed. Tergobrok ya. Lepas sih kita ini. Bisa berdua harus main lagi berarti. Aku dapat persenan nih. Udah lu nanti yang record. Oke, okay. Jadi itu dia. Kayaknya ini kandidat rider gobrok di Dufan aman. Ya. Rider gobrok di Dufan. Tapi
kaki gua kopong anjing kan. Kasihan partner gobrok gua belum tidur. Ayo. Dan langsung diajar ke Dufan gini, baru tidur berapa jam bro? Baru tidur 2 jam. 2 jam. Bu, kalau tadi neko. Neko. Tinggalan ya dong. Ntar tangannya, kita copyright. Gimana, gimana? Santai. Tadi lama. Kalian dengar tadi yang teriak siapa, bukan aku. Kayak Zidane deh. Kenapa soalnya kan. Tadi Lala yang teriak. Nah sekarang kita naik yang bisa semuanya naik dulu. Alap-alap anjir. Alap-alap. Semuanya bisa main yuk. Semuanya main dulu yuk. Yang kita video ini enggak deg-degan. Bener. Dek alap-alap. Alap-alap please go dari kamu dari pagi. Kayak anak kecil. Iya. Enggak karena enggak bisa naik semuanya. Jadi naik yang bisa dulu deh. Yang emang 15 ke bawah. Lu tadi kopong begini berarti ya? Oh iya anjing pas turun kaki gue langsung yang kayak. Tapi dulu parah sih bro, waktu gue masih SMP gitu kan, gue masih kecil banget ya. Itu gue terakhir naik kisernya, gue ingetnya tuh keangkat gitu loh bro dari kursinya ya, itu kan? Tadi Ram, tadi ya, tuh berasa ya, kan? Ini kita udah sampai alap-alap dan akhirnya semuanya mau naik. Yeay. Gilang guys, karena pinggul gue spesial. Kita tetap support tuh Gilang. Gilang bisa dong. Mbak, gak bisa sendiri. Satu, tempat. Bisa, bisa, Lang. Bisa, 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 bisa. Yeay. Kamu di mana? Ayo. Ayo, Jam. Ayo. Ya, kita mau ke bagian di depan. Gobrok. Bisa, aja. Bisa. Gue udah lama banget. Gue juga sendirian lagi. Aman. Kau lo kan? Yeay. Sendiri. Yeay. Bisa langsung diturunkan safety-nya. Ada mainan yang semuanya bisa naik. Kami kesulitan kedua-duanya masing-masing. Yang pernah terbang. Oh ya, gue takut main. Bubu ini termasuk wahana yang agak cukup deg-degan juga ya ternyata megangin kameranya. Semoga aman. Apanya? Ini kamera bukan handphone. Bantu handphone atau kita sama. Akhirnya belakang gue langsung gila. Anjir, gue udah lama gak naik ini, man. Lagu apa lagi? Gue kelempar gimana gak ini? Gak dong, gak. Semoga gak mirip. Oke, semuanya bersiap dan kayak nyaman. Nyaman. Aman. Aman. Wah, wahananya bahaya banget. Wah. Ya Allah. Ah!
punggung gue sakit. Oke, selesai sudah pemenuhnya. Jangan hingga benar-benar berhenti dari periksa kembali untuk barang bawa rendah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau kita coba bagian belakang. Kita boleh berada di sebelah kanan Anda lalu ke belakang kereta. Jika di atas kunjungan Anda selama ternyata bagian belakang lantasi dunia kajian asik. Naik semuanya. Lagi mana lagi tadi? Serem sih enggak tapi menyakitkan nih. Iya sih kena bagian ini nih. Ini kena bagian ini nih. Tegang banget. Happy banget gue. Tegang banget. Tata dari kamera. Itu muka gue sepi banget ya. Ini sih lucu banget. Gak, Tata kenapa kayak pusing gitu ya? Aduh. Pas baru mau naik, baru mau muter, jadi tiba-tiba bangin. Aduh, gue takut lagi. Gue lupa rasanya naik apa. Gimana, Dek? Seneng, Dek? Naik alap-alap, Dek? Hati-hati, gajah beluduk. Gajah beluduk, yuk. Gajah beluduk, yuk. Gajah beluduk, mama mana, mama? Kalau gak dinaikin, ngamuk dia ngebeluduk. Hati-hati, gajah beluduk. Beluduk. Hati-hati. Ayo dong, keyboardnya. Ayo, J, 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 J. Enggak, bom-bom ter, yang mana yang dewasa? Lah, di mana lah? Depan. Tadi kita masuk. Enggak, Jidan bisa banget. Mana bom-bom ter yang dewasa? Ya kan kita dewasa. Capek nge-vlog. Tawa-tawa. Nah, enggak apa-apa. Gua masih semangat banget. Oh, ini capek nge-vlog ya? Oh, ini capek nge-vlog. Semangat banget gua. Parah banget, parah banget. Sebenarnya tuh dia, sebenarnya dia pengen foto sama yang sama yang ini. Ini. Yang ini nih. Pulang sama ratunya padahal pengen foto sama belakangnya. Banget ratu yang buat. Itu pengen. Masih dijemput ya. Masih lama anjir. Kok masih tetap on cam lagi. Duh, lu masuk. Iya, anjing. Jangan suruh gua action lagi. Konsepnya partner gobrok gua udah lapar duluan ya. Lapar banget. Maaf nih, bro. Lapar. Lu ternyata secemen ini. Lu gimana? Lu kasih sama orang-orang kayak gitu. Bareng ya, gua kasih lu. Bilang mana ya, Manda?